Terima kasih, saudara pengisi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bahagia Profesor Insinyur Haji Suhaimi Abdul Talib, Timbalan Anak Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang bahagia Profesor Datuk Dr. Abdullah Muhammad Said, Timbalan Anak Chancellor Hewan Pelajar dan Alumni. Bahagia Profesor Insinyur Dr. Haji Amr Rahman Umar, Timbalan Anak Chancellor Penyidikan dan Inovasi. Yang bahagia Profesor Dr. Zaini Abdullah, Timbalan Anak Chancellor Jaringan Industri, Masyarakat dan Alumni. Yang Berusaha Puan Azida Azmi, Pendaftar. Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Anwar Marzuki, Bendahari. Yang bahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Syad Salim Faruqi, Penasihat Undang-Undang. Yang bahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Sri Insinyur Dr. Sahul Hamid Abu Bakar, mantan Nak Chancellor. Where are you, Tan Sri? Kena bagus sikit. So thank you Tan Sri for coming this morning. Pelonong-pelonong Nak Chancellor, rektor-rektor kampus, dekan-dekan fakulti, pengarah-pengarah, ketua-ketua bahagian dan jabatan, para pensyarah dan pentadbir, barisan pemimpin persatuan-persatuan dalaman UiTM, barisan majlis wakilan pelajar MPP, serta mahasiswa Universiti Tok Jemara yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita berhimpun pada pagi ini yang penuh rahmat bagi bersama-sama dalam amanat tahun baru 2017. Syukur kehadrat Ilahi, tahun 2016 telah dapat dilalui bersama dengan pelbagai kenangan, kenangan manis serta catatan kejayaan UiTM sama ada di peringkat nasional maupun di peringkat antarabangsa. Begitu juga segala cabaran pada tahun lepas telah dapat sama-sama kita tempuhi. Mudah-mudahan ianya menjadi sumber kekuatan bagi kita mengharungi cabaran pada tahun ini. Menerusi kesempatan ini juga, saya harap belum terlewat bagi saya untuk sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru 2017 kepada semua warga UiTM. Semoga pada tahun ini UiTM akan terus melekat nama di persada antarabangsa, mengharumkan nama negara. Warga perlu sentiasa komited dalam melaksanakan visi universiti untuk menjadi sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui Denesma Bumi Putera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing global dan beretika. Warga UiTM yang saya kasihi sekalian, secara peribadi kehadiran tahun 2017 ini memberi pelbagai pengertian yang mendalam bagi saya. Setelah hampir setahun berada di universiti ini, banyak perkara telah saya pelajari tentang UiTM, iaitu dari segi budaya dan legasinya, saiznya yang begitu besar, lokasinya, tabi urus, proses, komitmen warga dan juga eksplorasinya. Dari segi angka, UiTM memang tiada tolak bandingnya. Setakat ini, jumlah graduan yang telah dihasilkan adalah seramai 687,176 orang. Jumlah enrolment pelajar pula adalah seramai 165,028 orang. Kekuatan staf UiTM kini adalah seramai 18,188. Program akademik yang dijalankan di universiti ini adalah sebanyak 500 program dan UiTM juga mempunyai 35 buah kampus di seluruh pelosok negara. Namun, apa yang lebih penting ialah UiTM menggalas agenda yang lebih besar dalam memastikan penyatuan bangsa, keseimbangan sosial serta kestabilan negara. Sumbangan yang telah diberikan oleh UiTM dalam melahirkan profesional pemutera memberi impak yang besar terutamanya dari segi penyusunan dan keseimbangan sosioekonomi negara. Oleh itu, kewujudan UiTM masih
dan akan terus kekal relevan. Selaras dengan hakikat ini, UiTM perlu terus diperkasakan. Sumber dan bakat di seluruh sistem harus ditumpukan kepada usaha pembangunan graduan profesional Bumiputera yang menepati kehendak mahupun jangkaan pelanggan dan pemegang taruh. Ini seterusnya akan memastikan kelestarian UiTM untuk terus kekal berdaya saing. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah lebih 60 tahun UiTM diwujudkan, universiti ini telah berjaya meletakkan asas yang kukuh. Bukan sahaja untuk berada di pesada global, malah mampu untuk bersaing dengan universiti-universiti terkemuka di peringkat antarabangsa. Jika pada tahun lepas tema yang diangkat ialah melonjak UiTM di pesada global, maka tahun ini saya mahu UiTM melangkah lebih jauh dan meningkat ke tahap seterusnya menerusi inovasi. Sesuai dengan hasrat ini, tema yang dipilih bagi tahun 2017 ialah inovasi melonjak persaingan global. Inovasi akan menjadi kunci kepada kecemerlangan dan kelestarian UiTM. Persoalannya, mengapa inovasi? Antara sebab-sebabnya adalah inovasi akan mengubah cara kita bekerja agar selari dengan kemajuan teknologi, jangkaan dan tuntutan pelanggan serta pemegang taruh yang semakin meningkat terhadap UiTM, kekangan bajet, persaingan yang tinggi dan juga globalisasi. Selain itu, untuk bersaing di pesada global, inovasi perlu menjadi trust dan strategi utama bagi misi universiti. Justru itu, inovasi diharap dapat pertama, menyuburkan budaya pencabahan idea baru. Kedua, menggalakkan pelaksanaan penambahbaikan dan transformasi bagi proses kerja. Ketiga, membolehkan penghasilan produk dan perkhidmatan UiTM yang lebih berkualiti. Keempat, meningkatkan buy-in dalam kalangan warga dan kepuasan pelanggan serta pihak berkepentingan. Kelima, membudayakan penjimatan kos untuk mengatasi cabaran dan meruk peluang bagi pencanaan pendapatan. Keenam, melahirkan ajakan berterusan ke atas tingkah laku dan cara kerja warga. Ketujuh, memangkin produktiviti, kecemerlangan serta prestasi tinggi universiti di dalam negara mahupun di pesada global. Dan kelapan, instilling higher order thinking skills in managing change. I will say business as usual will almost certainly no longer be good enough. And therefore, we should innovate for higher impact outcomes or else we be fall behind. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inovasi akan terus menjadi matlamat transformasi UiTM. Sebagai contoh, inovasi dalam tabir urus, inovasi penjanaan pendapatan dan penjimatan kos, pembangunan kepimpinan dan memperkasakan alumni. Tema tahun ini iaitu inovasi melonjak persaingan global mungkin mencabar. Tetapi saya percaya kita mampu untuk mencapainya. Apa yang kita perlukan ialah keyakinan diri, perancangan, strategi serta kesungguhan dalam pelaksanaan. The time has come for all of us to embrace a new learning curve. Mengimbas kembali ucapan pertama saya di Majlis Amanat pada Februari 2016, iaitu berkisar kepada usaha kita untuk melonjak di pesada global. Pada tahun lepas juga kita telah memberi perhatian kepada pengukuhan prinsip asas institusi kita, iaitu dari sudut tabir urus, governance, proses, visibility, perolehan grant dalam dan luar negara, serta semangat keserakanan dan kesepunyaan ataupun commonalities and cordiality. Agenda 2016 telah menumpukan kepada empat fokus utama, iaitu pertama, memperkukuh jaringan pintar UiTM alumni. Kedua, meningkatkan kebolehpasaran graduan GE dan bergraduat dalam tempoh GOT. Ketiga, membudayakan pengurusan keuangan lestari. Dan keempat, melonjak kedudukan UiTM dalam penarafan universiti dunia. Tahun 2016 memperlihatkan kita banyak memperoleh kejayaan dari pelbagai sudut. Antara pencapaiannya adalah pertama, kebolehpasaran graduan atau graduate employability GE UiTM ialah 85.5%
Dan pencapaian ini melebihi 2.5% daripada sasaran KPI GE. Dari jumlah graduan yang bekerja, 2.8% atau 270 graduan bekerja secara sendiri ataupun menjadi usahawan. Kedua, pencapaian graduate on time atau GOT pada peringkat pengajian adalah seperti berikut. Sarjana muda dan diploma 84%, sarjana 39% dan PhD 5.3%. Ketiga, pada tahun 2015, UiTM adalah antara 5 universiti terawal yang mempelopori pelaksanaan purata nilai Great Cumulative Bersepadu atau singkatannya ialah ICGPA. Pada tahun 2016, sejumlah 88 program akademik di UiTM telah melaksanakan ICGPA, iaitu 60 program di peringkat ijazah sarjana muda dan 28 program di peringkat diploma. Keempat, pada tahun lepas juga, usaha memperkasakan agenda pendidikan fleksibel yang merangkumi MOOCs, APLC, 2U2I dan 3U1I serta gap year terus dipergiatkan. Garis panduan pembangunan kurikulum fleksibel UiTM 2016 dan panduan kriteria kursus elektif multidisiplin berkonsepkan kurikulum Harvard of the Future telah diterbitkan bagi menyokong pendidikan dan kurikulum fleksibel. Tahniah saya ucapkan kepada Timbalan Nachesla Akademik dan Antarabangsa serta semua warga kerja bahagian Hal Ehwal Akademik. Kelima, peningkatan aktiviti yang berkonsepkan kursus kerelawanan dan kemasyarakatan terutamanya yang melibatkan alumni dan industri. Sebanyak 33 program kursus kerelawan serta kolaborasi dengan industri telah dilaksanakan dengan pelibatan seramai 11,000 orang pelajar dan jumlah ini melebihi sasaran 27 program yang ditetapkan. Tahniah saya ucapkan kepada semua warga kerja bahagian Hawaii Pelajar di bawah pimpinan Timbalan Anak Chancellor Hawaii Pelajar dan alumni. Keenam, penjanaan pendapatan UiTM adalah sebanyak 21% daripada jumlah belanja mengurus ataupun RM477 juta, iaitu melebihi sasaran headline KPI yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ke atas UiTM pada 2016 iaitu hanya 5%, tapi kita telah mencapai 21%. Tahniah. Daripada jumlah 477 juta yang dipercana, sebanyak 11,372,266 adalah daripada sumbangan menerusi tabung alumni, zakat, wakaf, sedekah, program mengubah destinasi antarabangsa, MDAB dan lain-lain sumbangan. Terima kasih diucapkan kepada pejabat bendahari di atas inisiatif ini. Ketujuh, ketapakan universiti di peringkat global juga telah terus menunjukkan peningkatan. Menerusi pencapaian dalam QS ranking, UiTM kini berada kedudukan ke-701 ke atas dunia, kedudukan ke-181 ke atas di Asia dan kedudukan ke-8 di Malaysia. Sementara itu, bagi QS World University Ranking bagi subjek, 5 program UiTM telah pun diiktiraf. Bidang-bidang tersebut ialah Accounting and Finance, Education, Mechanical, Aeronautical and Manufacturing, Electrical and Electronic dan Computer Science and Information Systems. Bagi Times Higher Education, BRICS and Emerging Economies University Ranking 2016, UiTM berada di kelompok 251 hingga 300 terbaik di dunia. UiTM juga telah memperbaiki kedudukan dengan berada di tangga 829 dalam ranking Web of Universities ataupun Webometrics. Syabas kepada semua rektor-rektor kampus, dekan-dekan fakulti dan pihak institut kualiti dan pengembangan ilmu ENKA di atas pencapaian ini. Kelapan, perolehan geran penyidikan antarabangsa kita juga amat membanggakan dengan jumlah geran sebanyak RM3.15 juta bagi geran swasta dan sebanyak RM1.56 juta bagi geran luar negara, iaitu jumlah tertinggi semenjak tahun 2012. Jumlah keseluruhan geran penyidikan yang diperoleh pada tahun 2016
adalah sebanyak 32.9 juta. Lebih membanggakan lagi, apabila penyelidik dari Fakulti Sains Gunaan dan Fakulti Kejuruteraan Kimia telah memperoleh 3 Grand Newton Nkrumah Fund yang amat kompetitif. Ini menunjukkan bahawa UIT mempunyai upaya yang setara dalam jaringan pendidikan peringkat antarabangsa. UIT juga merupakan institusi tunggal yang menerima 3 Grand Malaysia Torrey Science Foundation daripada 17 permohonan yang berjaya di peringkat negara. Tahniah kepada Timbalan dan Chancellor Pendidikan Inovasi, Institute of Research Management and Innovation IRMI serta para penyelidik UIT. Kesembilan, perpustakaan UITM atau Pempitar pula telah menaik taraf sistem perpustakaan kepada web-based integrated library system WILS yang menggunakan teknologi web-based dan telah mampu memajukan pengkalan data secara berpusat bagi 40 buah perpustakaan UITM. Projek fasa 1 ini juga telah berjaya membuat migrasi data bagi 2 cabang cawangan iaitu Selangor dan Negeri Sembilan yang meliputi 15 buah perpustakaan UITM. Impak bagi projek ini adalah dari segi penjimatan kos perkakasan server berjumlah RM510,000, penjimatan kos penyelenggaraan sebanyak RM350,000 dan penjimatan kos data conversion daripada MacMac pada Mac 21 berjumlah RM25,000. Syabas saya ucapkan kepada warga kerja Pitar. Hadirin sekalian, tabik urus merupakan tiang seri bagi sesebuah organisasi. Keutuhannya secara langsung akan menjadi komponen penting dalam memastikan kemantapan organisasi berkenaan. Secara keseluruhannya, saya dapati bahawa tabik urus UITM adalah teratur, kecuali bagi beberapa aspek yang masih perlu ditambah baik. Salah satunya adalah dari aspek keseragaman penamaan bagi setiap kampus negeri. Sebagai itu, pihak pengurusan dalam mesyuarat lembaga pengarah universiti Kelit 155 pada 1 Disember 2016 telah membuat keputusan untuk meluluskan cadangan penyeragaman nama-nama kampus cawangan, kolej kediaman dan bangunan akademik UITM. Sebagai contoh, sekiranya kampus itu seperti kampus Sri Iskandar di Perak, nama Universiti Teknologi Mara Cawangan Perak adalah seperti berikut, iaitu cawangan iaitu Universiti Teknologi Mara Cawangan Perak, Kampus Sri Iskandar. Sekiranya di Tapah, Universiti Teknologi Mara Cawangan Perak, Kampus Tapah. Ini merupakan satu keseragaman yang penting untuk penjanamaan universiti kita. Selain itu, Kampus Shah Alam akan terus dikenali sebagai kampus induk yang merupakan pusat pentadbiran utama dan menjadi pemangkin kepada strategi profiling dan branding. Kampus Shah Alam juga akan terus memberi tumpuan bagi program ijazah tinggi dan profesional, pusat-pusat kecemerlangan, aktiviti pendidikan dan pengkomersialan. Kampus Jalan Osman pula akan dikenali sebagai commercial corridor yang akan menjadi window for UITM dengan memfokuskan kepada aktiviti berbentuk perniagaan, alumni dan branding. Hadirin hadirat sekalian, pembentukan bahagian kecemerlangan operasi Operational Excellence ataupun OE merupakan salah satu pendekatan untuk memantapkan lagi operasi di universiti ini. Sehingga kini, 56.8% projek telah selesai dijalankan. Beberapa sistem dan proses universiti telah dikenalpasti untuk ditambah baik bagi mewujudkan sistem dan proses yang lebih cekap serta produktif. Menerusi usaha ini, beberapa proses utama telah dapat diperkasa dan dipercepatkan. UITM juga kini mempunyai mekanisme bagi mengukur output setiap pusat tanggungjawab PTJ, iaitu merusi aplikasi indeks pendidikan tinggi berkualiti UITM ataupun IUITM yang telah diperkenalkan. Selaras dengan outcome based budgeting OBB, semua pembelanjaan yang digunakan PTJ perlu selari dengan keberhasilan atau pencapaian sasaran performance indicator PI output masing-masing. Setiap PTJ harus mencapai sekurang-kurangnya tahap minimum sasaran IUITM yang ditetapkan bagi tahun berkenaan. Pencapaian PI yang diukur juga menyokong kepada pencapaian KPI ataupun headline KPI
UiTM. Dari aspek visibility, UiTM kini semakin menyerlah melalui pelbagai kejayaan staff dan juga pelajar sepanjang tahun 2016. Antaranya seperti Nurul Nabilah Abdul Jalil, Jasmine Hu Abdullah dan Mifzal Muhammad, Muhammad Amza Muhammad, Zupadli Zulkifli, Khairul Nizan Muhammad Fendi, kumpulan koya dari Fakulti Music, Dr. Muhammad Huzami Jusuh, Prof. Maya Dr. Haida Fatih Amrul Amir, Pejabat Bendahari Accounting Research Institute ARI dan banyak lagi kejayaan yang telah kita capai pada tahun lepas. Tahniah saya ucapkan kepada semua yang telah mengharumkan nama universiti sepanjang tahun 2016. Kesemua inisiatif dalam memperkasakan ketapakan universiti telah dijalankan oleh bahagian Chancellery dan Komunikasi Korporat melalui poster-poster tahniah, video-video pendek di YouTube serta hebahan melalui media cetak dan juga elektronik. Selain itu, 2016 juga telah menyaksikan pencapaian besar UiTM apabila berjaya menganjurkan dua aktiviti berimpak tinggi, iaitu sambutan kemuncak ulang tahun 60 dan Convention Nasional Penyatuan Bangsa yang telah mendapat perhatian daripada pemimpin negara dan masyarakat. Sambutan kemuncak ulang tahun UiTM ke-60 telah disempurnakan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak Perdana Menteri. Pada majlis ini, UiTM telah mengiktiraf 6 orang tokoh alumni berjaya dalam kategori berbeza menerusi anugerah ikon alumni yang julung kali diadakan. Tahniah saya ucapkan kepada Timbalan dan Chancellor Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni serta seluruh warga tenaga kerjanya. Di samping itu, tabung dana keusahawan siswa UiTM dengan modal bermulaan sebanyak RM645,000 telah dilancarkan untuk memenuhi hasrat kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menggalakkan penglibatan pelajar dalam perniagaan semasa dalam pengajian. Saya percaya dengan wujudnya tabung ini, capaian kepada dana mula niaga atau seed fund diharap dapat melahirkan lebih ramai job creator dari kalangan golongan mahasiswa UiTM. Pada majlis sambutan kemuncak ulang tahun UiTM ke-60, sumbangan sebanyak RM1,000,000 telah diterima daripada Global Innovation Entrepreneurship Foundation atau GIEF dan RM100,000 daripada Bank Muamalat. Tabung ini juga telah menerima sebanyak RM40,000 daripada Malaysian Technology Development Corporation MTDC dan RM5,000 daripada Perodua. Selain itu, UiTM gah mencipta kelakaran kejayaan dengan berlangsungnya Convention Nasional Penyatuan Bangsa yang dapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Mizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Ma'furullah bagi menyempurnakan majlis titah diraja dan perasmiannya. Menerusi convention yang bertemakan menyikap perjuangan bangsa ini, UiTM telah menjadi medan perkongsian ilmu yang menghimpunkan para ilmiah, pemimpin, pemikir dan tokoh-tokoh korporat serta golongan bijak pandai. Convention ini telah berjaya memperkasa semangat solidariti Melayu yang memperlamatkan perpaduan dan penyatuan bangsa. Di samping itu, UiTM sekali lagi mendapat perhatian daripada Perdana Menteri Malaysia yang telah menyempurnakan perasmian penutup konvensyen tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesemua kejayaan yang kita capai ini tidak membuat makna yang besar sekiranya warga tidak menunjukkan apresiasi dan keseronokan dalam mengharungi tugas mereka di universiti ini. Oleh itu, UiTM telah membentuk satu pasukan untuk membangunkan indeks kegembiraan ataupun happiness index agar dapat menjadikan universiti ini sebagai universiti yang penuh kegembiraan atau a happy university. Tapi jangan happy saja, kena buat kerja juga. Program Transformasi Universiti Trans4U telah juga telah mula menampakkan hasil. Sebagai contoh, satu UiTM multisystem untuk tabik urus diperkenalkan. Beberapa sistem yang telah diperkenalkan antaranya Online Process Improvement Registry System OPIR untuk penambahbaikan proses ke arah kecemerlangan operasi
University Program Management Office UEPMO V2 untuk pemantauan projek-projek universiti dan Index for Quality Lecturers ataupun QLUITN bagi profiling pensyarah. Selain itu, banyak lagi inovasi yang telah diperkenalkan menerusi Trans4U daripada empat komponen transformasi: O, organisasi; P, proses; dan T, teknologi, telah banyak menampakkan hasil. Tapi dari sudut B atau pembakat, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Bakat atau modal insan UITM perlu digilap untuk lebih cemerlang bagi melahirkan profesor dan penyidik ulung lagi tosu, staf yang unggul serta pelajar yang terbilang. Bagi memastikan pelaksanaan inisiatif utama tahun 2016, saya telah membuat pemantauan bulanan menerusi visi priority tracking dengan 6 fokus utama, iaitu QS Asia Top 100, Skor Myra 4 Bintang, Grant Penyelidikan Antarabangsa, UITM Happiness Index, Staff Akademik UITM Menghasilkan MOOCs dan Operational Excellence. Tracking and monitoring juga dilakukan pada pencapaian KPI dan PI University serta pencapaian Trans4U menerusi mesyuarat bulanan bersama ahli majlis eksekutif. We not only plan, but also ensure that the plan is successfully executed. Sukacita saya maklumkan bahawa baru-baru ini, ini berita panas, baru 2 hari yang kita baru terima, bahawa penjabat pendaftar telah mendapat persijilan ISO 9001:2015 daripada Sirim QS International bagi tempoh 3 tahun mulai 13 Januari 2017 hingga 12 Januari 2020. Skop persijilan ini adalah pengurusan sumber manusia di UITM. Tahniah kepada pendaftar, tahniah kepada jabatan pendaftar yang telah mengharukan nama UITM di sepanjang tahun 2016. Hadirin sekalian, dalam usaha kita untuk melonjakkan UITM mendepani arus persaingan global pada tahun ini, kita harus lebih inovatif dalam semua aktiviti yang kita laksanakan. Inovasi akan menjadi the game changer untuk kita lebih berdaya saing pada tahun ini. Walaubagaimanapun, kita akan berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam merealisasikan agenda ini. Pertama, bilangan bakat ataupun talent perlu ditingkatkan lagi. Kita perlu mempunyai staff yang berkelayakan tinggi dengan skill set yang mantap, lebih ramai pelajar cemerlang dan profesor magnet yang bertaraf global. Kita juga inginkan ahli sukan negara yang berbakat tinggi, the thinking athletes, memilih UITM untuk menyambung pengajian. Untuk itu, UITM harus menyediakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel bagi golongan ini. Kedua, pemantapan tabir urus melalui proses empowerment akan diteruskan. Namun ini akan hanya boleh dilaksanakan sehingga keupayaan dan skill set semua staff di seluruh sistem adalah di tahap yang memuaskan. Sehubungan itu, warga perlu mendukung aspirasi minda emas cutusan yang berhormat Datuk Seri Idris Yusof, Menteri Pendidikan Tinggi. Ketiga, ketidakstabilan pertumbuhan industri dan ekonomi negara, kesan daripada ekonomi global yang tidak menentu. Situasi ini terus akan mempengaruhi usaha untuk menjalin kerjasama antara universiti dengan industri, termasuklah dari aspek penempatan latihan profesional atau internship pelajar, seterusnya menjejaskan kadar keboleh pasaran graduan. Keempat, teknologi dalam pembelajaran pengurusan di UITM masih belum mencapai tahap yang membanggakan. Pelajar kita masih belum lagi didedahkan dengan pembelajaran berasaskan teknologi terkini, manakala pengurusan kita masih lagi tidak mengimplementasi penggunaan teknologi sepenuhnya. Pengurusan tanpa kertas atau paperless perlu dibudayakan untuk mempercepatkan proses kerja serta menjimatkan kos. Dengan keadaan kewangan semasa, kita perlu menggunakan teknologi ini dengan lebih strategik. Kelima, kita sedia maklum, semua universiti awam menghadapi pemotongan bajet pada tahun ini. Situasi ini memerlukan kita untuk mengubah cara kita berbelanja bagi mengurus kos dengan lebih baik dan seterusnya menjana pendapatan. Untuk maklumat semua, saya telah pun mengeluarkan 2 perkeliling, iaitu garis panduan strategi bajet universiti bagi tahun 2016 mengenai langkah-langkah untuk memantapkan pengurusan bajet
bagi mengawal perbelanjaan serta menjana pendapatan universiti. Satu lagi ialah garis panduan pembelian tiket kapal terbang domestik dengan cara beli dan tuntut. Saya amat berharap agar semua warga dapat memberi perhatian khusus kepada kedua-dua perkara ini tersebut. Saya yakin walaupun bermula dengan usaha yang kecil seperti mengurangkan aircon, menutup lampu, mengurangkan pemotongan rumput dan sebagainya akan membuahkan hasil yang akan lebih besar. Whenever we feel the need to spend, we need to ask ourselves, is it a must have or is it merely something that's nice to have? So for 2016 was we only look at the must have things. The nice to have kita tunggulah apabila harga minyak meningkat nanti. Hadirin hadirat sekalian, untuk mendepani semua cabaran dan mengatasi kekurangan pada hari ini, kita harus memberdayakan inovasi dalam semua proses kerja dan aktiviti di universiti ini. Justru itu, beberapa inisiatif untuk UiTM bagi tahun 2017 telah saya gariskan dengan berteraskan kepada tiga sasaran. Sasaran strategik rancangan Malaysia ke-11, UiTM, dan iaitu accessibility, pendidikan berkualiti dan graduan dinamik. Pertama, dari aspek accessibility, UiTM akan terus memperkasakan lagi agenda putera melalui pewujudan peluang pendidikan tinggi pada pelajar putera terutamanya yang mempunyai kekurangan untuk meneruskan pengajian universiti ini. Begitu juga bagi pelajar putera yang tidak mampu memperoleh pencapaian akademik yang diperlukan oleh kerana latar belakang keluarga dan tempat tinggal mereka, bagi golongan ini bantuan sewajarnya akan diberikan. Timbalan Chancellor Akademik dan Antarabangsa melalui bahagian kemasukan pelajar dan pejabat MDAB perlu mengatur strategi yang sewajarnya termasuk memperkenalkan beberapa program technical and vocational education and training atau TVET berimpak tinggi untuk pelajar-pelajar berkenaan. Program Antarabangsa Universiti yang telah diperhebatkan pada tahun 2016 akan terus dimantapkan lagi pada tahun ini. Program Summer School dan Mobility telah berjaya menarik pelibatan pelajar dari pelbagai negara seperti United Kingdom, Jepun, Korea, Thailand dan Indonesia serta menghasilkan pendapatan sebanyak 304,502. Tahniah kepada Office International Affairs dan diharapkan jumlah ini mungkin 1 juta 2017 ini akan bertambah pada tahun ini. Walaupun kita berniat untuk mengambil pelajar dari luar negara untuk program ijazah pertama, walaupun kita tidak berniat untuk mengambil pelajar dari luar negara untuk program ijazah pertama, namun kita akan meneliti usaha untuk mengambil sebilangan kecil pelajar ijazah tinggi dari luar negara. Kita sedang berbincang dengan pelbagai pihak termasuklah KPT supaya pelaksanaan ini tidak akan menjejaskan agenda utama UiTM. Walaubagaimanapun, program Summer Schools dan mobility pelajar ijazah pertama akan ditingkatkan lagi. Secara langsung, kehadiran pelajar antarabangsa ini akan merancangkan perencanaan kewangan selain mampu menyediakan international outlook dan international learning experience di kampus serta menyumbang kepada peringkatan QS ranking. Kedua, bagi kita perlu memikirkan pendekatan yang lebih berimpak tinggi bagi menjamin pendidikan tinggi yang berkualiti. Ini termasuklah proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi seperti MOOCs, smart classrooms, flexible learning, collaborative learning environment, empowerment in teaching, problem-based learning, work-based learning dan professional recognition. Di samping itu, double major, double degree, 2U2I atau 3U1I perlu dipergiatkan lagi. Semuanya ini adalah untuk memastikan graduan kita mendapat pengalaman pembelajaran yang terkini, skill set dan added values yang pelbagai dan seterusnya mampu bersaing di pestada global dari aspek keboleh pasaran mereka. Dari segi pendidikan, kita perlu melihat impak kajian tersebut bukan sahaja kepada ilmu bahkan juga terhadap kehidupan sejagat. Ini dinamakan sebagai pendidikan translational. Ianya selaras dengan amanat Kementerian Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahawa tahun 2017 merupakan tahun pendidikan translational. Di samping itu, pendidikan juga harus merentasi sempadan.
melalui penyidikan interdisciplinary dan multidisciplinary. Para penyidik perlu sentiasa memastikan kecemerlangan yang seimbang ada di antara penyidikan asas ataupun blue sky research dengan penyidikan gunaan ataupun applied research bagi membantu penyelesaian pada isu nasional dan antarabangsa. Hubungan yang lebih padu dan dinamik antara fakulti dengan high COE dan COE perlu dimantapkan. Ini boleh dicapai menerusi penambahbaikan struktur tabi urus ataupun academic empowerment oleh fakulti pada high COE dan COE ini. Selain itu, KPI bagi high COE dan COE juga perlu dikemaskan kini ataupun perlu ditingkatkan lagi. Saiz grant pendidikan yang disediakan oleh agensi kerajaan tidak bertambah secara signifikan berbanding dengan jumlah permohonan yang semakin ramai. Oleh itu, warga penyidik UiTM perlu mengalihkan fokus dan merebut peluang bagi mendapatkan grant daripada luar negara dan juga daripada industri. Alhamdulillah, seperti yang saya sebutkan tadi, tahun 2016 telah menyaksikan peningkatan yang mendadak dalam perolehan grant swasta dan grant luar negara. Hadirin sekalian, dalam urusan pentadbiran universiti, budaya inovasi akan dapat menjana hasil kerja yang lebih cepat, berkualiti, efisien, efektif dan value added. Melalui perancangan dan segi kecemerlangan operasi, sistem dan proses UiTM yang berinovatif akan meletakkan pengurusan di tahap yang lebih tinggi. Seterusnya, menjadi penanda aras kepada sistem pendidikan tinggi global. Satu perkara yang perlu difikirkan adalah bagaimana kita boleh mendapatkan impak yang tinggi dengan sumber yang terhad ataupun low cost, high impact. Justru itu, skill set pentadbir perlu ditingkatkan dan deskripsi tugas ataupun job description perlu diperjelaskan agar mereka dapat meningkatkan prestasi dan produktiviti universiti. Dari aspek keberkesanan dan penggunaan teknologi secara optimum, pengurusan tanpa kertas ataupun paperless administration akan dipergiatkan lagi secara berperingkat, terutamanya bagi tujuan komunikasi, hebahan, bahan mesyuarat dan penyediaan dokumen. Disasarkan sebanyak 25% kos kertas, toner dan cetakan akan dikurangkan pada tahun ini. Menerusi inisiatif ini, di samping penyempatan kos, kita juga akan dapat menyokong usaha ke arah kelestarian alam sekitar. Bagi meningkatkan lagi usaha memperkasakan tabi urus UiTM, pelantikan dekan akan dilakukan secara adunan bottom up and top down. Fakulti akan mengenal pasti 3 calon pilihan mereka, manakala 2 calon oleh pihak pengurusan. Mereka ini akan menjalani proses profiling diri yang akan dikendalikan oleh pihak AKEP. Calon-calon ini seterusnya akan ditemu juga oleh jawatankuasa khas yang diperusikan oleh Naib Chancellor. Hubungan industri perlu terus dimantapkan oleh pejabat jaringan industri, masyarakat dan alumni ataupun ICAN melalui beberapa pendekatan baru iaitu industri dalam universiti. Antara inisiatif yang dapat dilaksanakan adalah dengan mewujudkan incubators dalam kampus dan juga pewujudan smart classrooms, melantik lebih ramai ejen staff dari industri dan memberi pendedahan kepada staff untuk menimba pengalaman di industri khususnya multinational corporation MNC dan government link corporation GLC. Selaras dengan amanat Menteri Pendidikan Tinggi berkaitan pelibatan CEO at faculty program, UiTM telah pun mula melaksanakan program seperti ini. Antara CEO yang pernah dihadir berkongsi idea dengan mahasiswa dan warga universiti ialah Datuk Seri Haji Said Zainal Abidin, Datuk Seri Sazali Ramli dan Tan Sri Dr. Mat Nazmi Saleh dan ramai lagi. Pengurangan bajet untuk tahun ini akan menguji kita dalam memastikan operasi dan kualiti universiti tidak akan terjejas. Harta dan aset universiti sebenarnya berpotensi besar untuk menjana sumber penjanaan pendapatan kita melalui kaedah monetization of our assets. Sementara itu, sumber-sumber lain seperti merchandise, we got a lot of things to sell, perkhidmatan, perundingan dan penawaran lebih banyak kursus pendek dan eksekutif
juga mampu menjana sumber alternatif penjanaan pendapatan. Pelbagai inisiatif lain untuk meningkatkan penjanaan kewangan perlu juga diusahakan. Selain kemampuan untuk menjana pendapatan, keupayaan pentadbir untuk mengurus kos secara berhemah juga adalah sangat penting. Sehubungan dengan itu, wakaf akan menjadi agenda penting bagi tahun 2017 ini. Saya berhasrat untuk memperkasakan lagi potensi wakaf demi kelestarian keuangan UiTM. Tadbir urus institusi wakaf dan zakat akan diteliti dan dimantapkan lagi untuk mencapai sasaran yang lebih besar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sedia maklum bahawa untuk menghasilkan graduan yang berkualiti, ianya perlu didokong oleh pensyarah yang bermutu tinggi dan komited. Sebab itu, jumlah pensyarah yang berkelayakan PhD perlulah ditingkatkan. Sehingga Disember 2016, jumlah pensyarah berkelayakan PhD UiTM adalah seramai 1,803 orang, iaitu 20.5% dari jumlah staf akademik. Sasaran 30% pada hujung 2017 staf akademik berkelayakan PhD akan boleh capai dengan melaksanakan beberapa strategi seperti berikut. Pertama, pematauan berterusan oleh dekan dan fakulti terhadap 514 orang staf akademik dan 107 orang tenaga pengajar muda TPM yang telah ditawarkan beasiswa dalam sedang dalam pengajian peringkat PhD di dalam dan di luar negara perlu dipantapkan dengan lebih baik. Sekiranya skema mereka ini dapat menamatkan pengajian dengan jayanya, maka UiTM akan mempunyai seramai 27,300 staf berkelayakan PhD. Dan kedua, pelantikan staf akademik baru akan diberi keutamaan kepada calon yang mempunyai kelayakan PhD. Dengan peringkat jumlah staf akademik kelayakan PhD ini, kesarjanaan dan ketapakan akademinya, universiti akan lebih menyerlah. Dan ini akan mewujudkan iklim pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkehadapan. Pada tahun ini juga, pelantikan pensyarah selepas bersara secara pakej khidmat setia khas atau kehormat turut akan dilaksanakan. Bagi mengiktiraf kepakaran para akademia, mesyuarat LPU ke-154 pada 20 September 2016 telah meluluskan ahli akademik yang bersara tetapi masih berminat memberi sumbangan akademik UiTM dilantik secara pakej khas dalam bidang-bidang berkaitan yang telah dipasti oleh fakulti. Pensyarah-pensyarah ini juga boleh terus menggunakan gelaran profesor ataupun persemaya. Universiti mengalung-alungkan kesudian tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk terus menyumbang kepakaran dan khidmat kepada UiTM. Semasa perutusan 100 hari Naib Chancellor, saya juga telah menetapkan sasaran peluang kenaikan pangkat seramai 200 orang staf akademik dan 150 orang staf pentadbiran. Alhamdulillah, pada tahun 2016, seramai 711 orang pensyarah dan 604 staf pentadbiran telah diberikan kenaikan pangkat. Tahniah diucapkan kepada pejabat pendaftar di atas kesemua inisiatif ini. Hadirin sekalian, ketiga, sasaran strategi UiTM untuk menghasilkan graduan dinamik dengan minda dan minat keusahawanan akan diteruskan. Industrinya akan menghasilkan usahawan putera yang berjaya dan mampu membantu pertumbuhan ekonomi negara. Kita perlu mengintegrasikan pendidikan formal dan kepentingan formal secara inovatif bagi mencapai matlamat ini. Untuk menyokong agenda ini, dana keusahawan UiTM perlu ditingkatkan lagi jumlahnya dan penggunaannya perlu dioptimumkan. Dalam pada itu, pembangunan UiTM yang besar ini sememangnya memerlukan perancangan yang mantap dan teliti. UiTM's alumni is an asset and should be taken into the equation. Ini kerana alumni merupakan aset dan sumber penting bagi sesebuah universiti yang secara langsung akan memberi impak serta manfaat besar kepada universiti berkenaan. Sumbangan alumni adalah kritikal bagi UiTM dalam melahirkan graduan berminda global, menjana pendapatan dan menyokong misi dan visi universiti. Sumbangan itu, pada tahun ini, saya menyarankan agar hubungan antara UiTM dengan alumni dipukulkan lagi melalui pelaksanaan aktiviti homecoming oleh setiap fakulti dan oleh setiap kampus masing-masing.
Di samping itu, pengkalan data alumni juga perlu dikemaskini agar data keseluruhan alumni adalah lebih tepat. Justru pihak ICANN perlu mengambil inisiatif yang lebih mantap dalam menangani perkara ini. Hadirin sekalian, bagi tahun 2017 ini, saya akan memberi tumpuan khas kepada 7 teras utama dengan 17 strategi tindakan. Saya berharap semua rektor, dekan dan ketua jabatan dapat membantu untuk merealisasikan teras utama ini. Teras pertama ialah teknologi dalam pembelajaran. Untuk mencapai teras ini, terdapat 3 strategi, iaitu meningkatkan keupayaan jalur lebar daripada 2 gig kepada 5 gig di kampus-kampus cawang Selangor dan daripada 500 megabit kepada 1 gig kepada kampus-kampus cawangan. Membangunkan 25 smart classrooms dengan peruntukan sebanyak RM2 juta dan meningkatkan jumlah MOOCs kepada 450 dengan pendaftaran minimum bagi setiap MOOCs melebihi 500 pelajar. Teras kedua, menggalakkan kerjasama akademik antara fakulti dengan fakulti dan UiTM dengan universiti luar. Dua strategi yang mendukung teras ini ialah membangunkan sekurang-kurangnya 2 program double degree untuk kelulusan senet dan mewujudkan sekurang-kurangnya 2 joint degree atau double degree di peringkat sarjana dan PhD dengan universiti terkenal luar negara. Teras ketiga, meningkatkan keberkesanan operasi. Untuk melaksanakan teras ini, 2 strategi yang digariskan iaitu mencapai sekurang-kurangnya 5% OE bagi proses universiti dan sekurang-kurangnya 10% penambahan prestasi proses di seluruh sistem serta membudayakan dengan lebih hebat lagi UiTM Happiness Index. Teras keempat, pendidikan berimpak tinggi. Antara strateginya ialah pertama, meningkatkan jumlah geran penyidikan kepada RM40 juta bagi tahun 2017 iaitu penambahan sebanyak 20% daripada geran yang diperoleh pada tahun 2016 dengan 50% dari jumlah ini adalah geran swasta dan geran luar negara. Kedua, mewujudkan dana khas pendidikan multidisciplinary untuk program penyidikan merentasi 3 fakulti. Dan ketiga, mewujudkan 2 kerusi sumbangan pihak luar. Teras kelima, penjenamaan dan penarafan. Terdapat 2 strategi yang digariskan iaitu mencapai sasaran QS Asia Top 150 dan World Top 300 serta mencapai sasaran ranking Webometric iaitu dukungan Malaysia Top 5 dan World Top 500. Teras keenam, bajet seimbang. Teras ini akan boleh dicapai melalui 3 strategi iaitu pertama, penjanaan kewangan baru serta penyempatan sebanyak RM300 juta. Kedua, kutipan zakat dan wakaf sebanyak RM50 juta. Dan ketiga, monetization of asset disasarkan berjumlah 10 juta. Atau contoh, antara contoh usaha ini adalah dengan menyewakan bangunan, memperkasakan lagi harta tanah yang ada dan juga peralatan yang kita ada di kampus. Teras terakhir ialah teras ketujuh, program kelasteran pendidikan tinggi Bumiputera. Strategi yang boleh dilaksanakan adalah pertama, memastikan semua pelajar Bumiputera yang berkelayakan tidak dinafikan peluang pendidikan UiTM. Sasaran bagi mencapai unjuran enrollment seramai 200,000 pelajar menjelang 2020 akan diteruskan. Dan kedua, pendekatan mentoring pelajar yang lemah dalam pencapaian akademik akan dilaksanakan secara lebih berstruktur. Dan pelajar yang berpotensi tinggi akan dibimbing untuk menjadi lebih cemerlang. Sumbangan itu, sistem mentor-menti perlu diperkasakan di peringkat fakulti. Hadirin sekalian, sebagai rumusan, cabaran utama universiti pada tahun 2017 ini dapat dirangkumkan menerusi 2 perkara. Pertama, cabaran dalaman iaitu meningkatkan kecemerlangan bakat UiTM, memperkasa sistem tabik urus dan menerima teknologi dengan lebih menyeluruh. Kedua, cabaran luaran iaitu ekonomi global yang tidak menentu dan pengurangan bajet oleh pihak kerajaan. Inisiatif bagi 2017 ini pula adalah berteraskan kepada 3 sasaran strategi RM ke-11 UiTM iaitu accessibility, pendidikan tinggi berkualiti
dan peranduan dinamik. Kesemua inisiatif ini diselarikan dengan tema pada tahun ini, iaitu inovasi melonjak persaingan global. Dan yang terakhir, 7 fokus utama dengan 17 strategi tindakan telah digariskan untuk sama-sama menjayakan, dijayakan pada tahun 2017 ini. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi merealisasikan perancangan untuk tahun 2017 ini, saya memerlukan sokongan padu, komitmen, iltizam dan pemikiran inovatif dari semua warga UiTM. Persediaan untuk generasi transformasi nasional ataupun TN50 perlu bermula daripada sekarang, dan UiTM mempunyai amanah yang amat besar untuk merealisasikannya. Kejayaan negara, khususnya kejayaan Bumi Putera mencapai aspirasi TN50 amalah bergantung kepada kejayaan UiTM. Kejayaan ini akan menjadi pemangkin kepada penyatuan dan perpaduan negara. Sebagaimana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ia adalah bertujuan untuk membentuk satu negara bangsa yang benar-benar berwibawa dan berminda par excellence. Sehubungan itu, inovasi dalam pelbagai aspek yang dinyatakan tadi akan memastikan kita memperoleh kejayaan yang lebih besar lagi pada tahun ini. Saya berharap budaya inovasi ini dapat diserap dalam semua kerja harian kita, dan ini akan dapat memastikan more impressive and value creating results. Hasilnya, kita bukan sahaja visible di mata dunia, malah mampu untuk bersaing di peringkat global. Dalam menghadapi cabaran yang kompleks dari pelbagai dimensi, elemen yang penting untuk dihayati oleh semua warga UiTM ialah nilai diri yang terpuji. Integriti adalah faktor penting untuk kita memperoleh penghormatan dari komuniti sejagat. Saya berharap integriti akan terus menjadi DNA warga UiTM, sama ada dari staf maupun pelajar. Dengan itu, slogan UiTM di hatiku bukan sahaja boleh dilihat dari sudut penjanaman universiti, tapi juga melambangkan nilai diri dan pewatakan mulia warga serta alumni UiTM. Hadirin yang dihormati sekalian, kepada semua warga UiTM di seluruh pelosok negara, saya sentiasa mendoakan agar tuan-tuan dan puan-puan serta keluarga dilimpahi rahmat, terpelihara daripada fitnah musibah serta beroleh keberkesanan Allah SWT. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan setinggi-tinggi peragaan kepada Yang Berhormat Dato' Sri Idris Yusof dan Kementerian Pendidikan Tinggi atas segala sokongan padu dan keprihatinan yang diberikan kepada UiTM selama ini. Sekalung peragaan dan ucapan terima kasih kepada Ahli Majlis Eksekutif Universiti di atas segala sokongan, komitmen dan kerjasama dalam memacu hala tuju universiti yang besar ini. Kepada pengurusan kanan, para dekan, rektor, pengarah-pengarah, ketua jabatan dan bahagian, ribuan terima kasih atas komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Kepada warga akademik, saya menghargai kewibawaan dan inisiatif tuan-tuan dan puan-puan dalam memastikan agenda mengilmukan anak bangsa terus terlaksana. Kepada para pentadbir serta warga universiti di pelbagai unit dan bahagian, terima kasih saya ucapkan di atas segala sokongan dan kerjasama dalam menerjemahkan aspirasi UiTM untuk terus menjadi universiti yang bercorak destiny bangsa. Sesungguhnya, tidak mungkin saya berupaya untuk menggalas amanah yang besar ini andai kata tuan-tuan dan puan-puan sebagai staf UiTM tidak memainkan peranan masing-masing untuk menggerakkan seluruh jentera universiti ke arah mercu kejayaan. Sekali lagi saya merakam sekalung penghargaan dan terima kasih kerana anda semua tidak pernah jemu mencurahkan sumbangan yang tidak berbelagi demi kecemerlangan UiTM. Terima kasih. Kepada para pelajar, teruskan usaha, tanamkan azam dan tekad demi mencapai kejayaan yang diimpikan. Gunakanlah peluang yang diberikan dengan sebaik-baiknya untuk masa depan yang lebih cerah, terbela dan berjaya. Akhir kata, semoga dalam tahun 2017 ini, semua warga universiti tercinta sentiasa dipermudahkan urusan, disemat rasa hormat, semangat juang, bekerja dalam satu pasukan, tidak kira apa pun jawatan, demi memperkasa anak bangsa, demi kelangsungan UiTM yang cemerlang
dan gemilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.